Nah itulah tadi dua suara burung. Yang pertama suara burung kedasih, yang kedua suara burung gagak. Pertanyaan apakah benar suara burung kedasih ataupun suara burung gagak adalah sebagai pertanda adanya kematian manusia? Oke okay, langsung saja kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله عز وجل في سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Qalu inna tatayyarna bikum la illam tanthu lan arjumannakum wa la minna 'adabun alim Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun yang artinya qalu berkata oleh mereka orang-orang kafir inna sesungguhnya kami tatayyarna yaitu merasa sial oleh kami tatayyara itu diambil dari kata-kata toirun yang bermakna burung jadi pada zaman Bani Israel itu sudah mengenal tentang tanda-tanda dari burung-burung itu tadi Bikum dengan sebab kalian Jadi orang-orang kafir ini protes kepada tiga utusan yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka mereka mengatakan inna yer nabikum. sesungguhnya kami merasa sial dengan sebab kalian wahai para utusan la ilam tahu sungguh jika tidak berhenti oleh kalian menyebarkan dakwah itu lanar cuman nakum maka sungguh-sungguh akan merajam oleh kami kum pada kalian nakum dan sungguh-sungguh akan merasakan akan menimpa kum kepada kalian minna dari kami Azabun oleh siksa alimun yang sangat pedih. Qalu berkata oleh mereka para utusannya Allah itu. To'irukum ma'akum. To'irukum bermula kesialan kalian. Di sini jelas menggunakan kata to'ir Yang berarti burung secara lugot. Sesungguhnya burung kalian begitu. Jadi burung kalian ma'akum yaitu bersama kalian. Tetapi yang dimaksudkan adalah kesialan kalian yaitu beserta kalian. Aing untuk kirtum apakah jika diperingatkan atau diberi peringatan terhadap kalian lalu kalian merasa sial merasa burung-burungan itu tadi bal antum bahkan bermula kalian kaumun yaitu kaum musrifuna yang berlebih-lebihan jangan begitulah toirukum kesialan kalian burung-burung kalian itu ya beserta kalian sendiri bukan masalah kalian diberikan peringatan kemudian kalian merasa sial merasa burung-burungan. Jadi sekali lagi, pada zaman orang-orang Bani Israel pun sudah mengenal adanya burung-burungan. Tetapi semua takdir Allah itu tidak berkaitan dengan burung-burungan. Jadi jawaban kami bagi saudara-saudara kami yang sudah terbiasa membaca surat Yasin, Yasinan, ya malu-maluinlah kalau seandainya masih percaya adanya suara burung kedasih sebagai pertanda ada kematian. Ya malu-maluin, malu membaca surat Yasin. Mengapa di dalam surat Yasin, ayat yang ke-18 dan ke-19 sudah jelas bahwa tidak ada kesialan, tidak ada alamat dari burung, baik itu burung kedasih maupun burung gagak yang menandakan ada kematian. Tidak, kalau seandainya burung itu mau berkicau, ya berkicau saja, uang mau berkicau kok. Kalau seandainya tidak berkicau, ya tidak berkicau, kan terserah burung. Kalau seandainya, misalnya, burung kedasi itu tadi, misalnya nih, ada temannya yang sakit atau yang menderita, kemudian dia berkicau. Mungkin begitu, bukan masalah pertanda ada kematian manusia atau tidak. Lah, kalau burung gagak, kemungkinan kalau sudah ada bangkai, bangkai apapun, maka biasanya burung gagak itu akan datang. Tetapi kedatangan burung gagak itu bukan pertanda kematian, bukan. Dia bisa mencium adanya bangkai setelah orang itu meninggal. Dan di dalam banyak hadis sahih juga dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak ada tiaroh, tidak ada tanda-tanda dari burung-burungan masalah kesialan atau tanda-tanda kematian yang dari burung tidak ada. Salah satunya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tiarota wa khairuha al fa'lu. Tidak ada tiaroh yaitu wujud, tidak ada tanda-tanda dari burung Baik itu masalah kesialan atau masalah nasib yang bagus tidak ada. Wa khairuha bermula sebaik-baiknya tiarah al-fa'lu yaitu al-fa'lu. Kila dikatakan Rasulullah ditanya maksudnya ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ma al-fa'lu bermula apakah al-fa'lu yaitu al-fa'lu qala bersabda oleh beliau Rasulullah SAW. al-kalimatu as-solihatu al-fa'lu yaitu kalimah ucapan-ucapan kata-kata as-solihatu yang baik Yasmauha yang mendengar ha kepada al kalimah sholihah ahadukum oleh salah seorang kalian. Akhrajah Muslimun akhrajah telah mengeluarkan hubara hadis Muslimun oleh Muslim nomor hadis 2223 An Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi jelas sekali tidak ada suara burung kedasi sebagai tanda kematian, tidak suara burung gagak sebagai tanda kematian juga tidak. Adapun kalau seandainya orang itu sudah mati menjadi bangke, kemungkinan ya ada burung gagak karena memang burung bakat itu bisa mencium begitu adanya bangke. Oleh sebab itulah perbaiki akidah kita, iman kita kepada Allah. Tidak ada yang bersifat dengan begitu. Enggak ada misalnya ada kupu-kupu masuk rumah, kemudian ada tamu, enggak ada. Enggak ada begitu-begituan di dalam Islam. Ya. Oleh sebab itulah perhatikan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi. Wa qala an wasallam fil hadis al dan telah bersabda oleh Nabi SAW di dalam hadis al-qudsi qala Allah taala telah berfirman oleh Allah taala. Ana inda 'abdi bi Ana bermula saya inda 'abdi yaitu menurut prasangka hambaku bi kepadaku. Jadi Allah itu selalu menuruti prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu. Jika berprasangka oleh hambaku khairan pada kebaikan, falahu maka yaitu akan menimpa kepada hamba itu. Wa intan falahu dan jika hambaku itu berprasangka buruk, maka juga akan menimpa keburukan itu kepadanya. Akhrajah al Bukhari, Akhrajah telah mengeluarkan hubada hadis al Bukhari al Bukhari nomor hadis 7405 wa muslimun dan oleh muslim nomor hadis 2675 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikianlah Jawaban kami lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat dan barokah. Wallahu taala alamu biswab.